Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Alia daripada Pengakar Malaysia. Okay, sekarang ni hari ni Alia akan tunjuk macam mana kita nak masak masakan yang paling simple. Okay, iaitu apa? Saya boleh tahu. Okay, sekarang ni Alia akan masak ayam masak kicap. Okay, yang pertama sekali kita memerlukan satu bawang besar. Okay, dan dua biji bawang merah. Okay, satu bawang besar dan dua biji bawang merah. Dan satu lagi. Okay, tiga biji bawang putih. Satu, dua, tiga. Nampak? 3 dan 4, okey? 3 biji untuk berapa banyak ni? Untuk berapa banyak kuantiti ayam kita perlukan? Untuk 3, okey? Untuk 3 kuantiti ayam. Apa katalah ya? Kita panggil ada gunakan bahagian paha. Okey, 1 2 3. Okey, yang pertama sekali mesti kita kena kupas dulu bawang-bawang ni. Bawang kulit-kulit ni semua ni, okey? Apa kita nak masak dengan kulit kan? Okey. Kita akan buang kulit-kulit ni dan juga kita akan potong. Okey, bawang besar ni setengah orang dia guna banyak. Tapi Alia guna satu saja. Macam Alia cakap tadi, Alia hanya guna 3 ketul ayam dan tak perlukan bawang besar yang banyak lah. Nanti tak cantik pula. Actually yang bawang besar ni hanya tujuan dia untuk mencantikkan saja ya. Jadi kita pesan dulu. Kita pesan-pesan dulu bawang besar, bawang merah. Okey, buat pengetahuan anda, bawang merah ni kalau lagi banyak lagi bagus. Okey. Bukan lagi bagus sebab apa tau, sebab dia lagi menunjukkan lagi sedap dan juga lagi menambahkan lagi manis dari bawang ni. Jangan pelik, Alia memang suka guna pisau yang besar supaya senang dan juga selesa. Tapi ikutlah kemahuan masing-masing. Nak guna pisau kecil ke pisau besar. Selalunya orang guna pisau kecil sebab apa, dia orang takut tekan tangan ke apa kan. Kita bawang kulit. So nanti bawang Alia selalu akan cincang aja semua ni sebab Alia tak nak tengok bawang ni dengan banyaknya ataupun Alia akan blend. Tapi kali ni Alia tak blend, Alia just akan cincang saja. Okay. Cantik. Okay, hi. Okay, sekarang ni Alia tengah tunggu minyak panas. Dan ayam yang tadi Alia dah tunjuk tu Alia dah lumurkan dengan kunyit and garam halus. Okay, nampak? Macam tu. So sekarang kita tunggu minyak panas. So tips dia, kita nak minyak tu panas atau tak, mak Alia selalu ajar, umi Alia selalu ajar. Kita buat macam ni. Jangan letak air 1 liter ya dalam ni, nanti takut dia. Okay, sekarang kita akan then kita dah basahkan tangan kita dengan ayam. And then kita akan pecik-pecikkan dia, manja-manja macam tu. Okay, dah dengarkan bunyi dia. Itu maksud dia, maksudnya adalah minyak tu dah panas and dah ready to goreng. Jadi, come, kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita letak-letak ayam tu dia bunyi macam tu, maksudnya memang minyak tu dah panas. Okay. So kita letak dia tiga ni. Okay, mari kita tengok ayam tu. Okay. Dia dah macam tu kan. So, alright, kita tunggu dia masak. Okay. Maksudnya masak tu bukannya masak sepenuhnya. Okay, maksudnya half cook lah orang kata. Kalau bahasa Melayu tu orang kata setengah masak. Sebab apa kita nak masak setengah masak? Sebab sekejap lagi kita akan masak sekali lagi ayam tu dengan dia punya sos. Okay, iaitu sos ni Alia guna kicap cair. Okay, sos tiram. Okay, Alia guna sos tiram ni. Jangan risau, nampak je tersejiran ni tapi halal. Okay, ada tanda halal, nampak halal. Yang ni pun sama. Mana tu? Okay, nampak tak halal? Tu. Okay. Dan yang ketiga, sudah semestinya ABC. Kicap pekat manis. Okay. ABC. Yang ni pun halal. Okay. Yang ni
Tak nampak pula tanda tu. Tapi memang halal lah yang ni, sebab yang ni kan buatan orang Melayu kita. Okay. Yes. Oh, ni halal dia. Tak nampak lah. Tak apalah, jadi dia halal. Okey, kat sini ada halal. Tak nampak dia, tak dapat nak usahakan dia punya, dia punya wajah tu. Tak apa. Okey, tadi Ali terlupa nak cakap satu benda. Tadi kita dah potong dah bawang and this is the rahsia. What is this? This is kalau orang Penang ataupun orang Kedah, orang Kedah saya tak tahu lah dia panggil macam mana. Tapi kalau orang Penang, dia akan panggil yang ni adalah daun karapole. Daun karapole is daun kari, okay guys. Okay, kita tak perlukan banyak. Yang ni tujuan dia hanya nak bagi, dia akan bagi rasa sedap juga. Dan juga akan rasa sedap dan juga wangi lah. Yang tu wangi lah selalu orang nak ambil. Okay. Dan bawang tadi pun ada dah potong, tiris sama comel dah, nampak? Okay. Ni bawang merah tadi, bawang putih. Then, okay, the special is bawang besar tadi ada potong macam ni, bagi besar-besar. Okay. Kalau bagi besar sebab ada ada nak bagi dia macam hiasan lah, untuk hiasan. Okay, sebelum nama cantik. So, bawang besar tu kita akan letak last sekali. Okay, ayam kita ni tengah digoreng-goreng. Macam ada kata, jangan goreng dia sampai betul-betul masak. Kita goreng dia half cook lah gitu. Okay, half cook. Tunggu dia half cook and then okay, kalau hidangan ini kita boleh masak dengan secepat yang mungkin. Yang penting ayam ni kita goreng dulu lah. Macam ada yang lambat sebab ayam ni baru digoreng. So anda semua boleh goreng dulu ayam ni and then buat dia punya sos. And then terus campak. Okay. So ayam ni jangan lupa terbalik-terbalikkan dia supaya kiri kanan dia masak. Okay, depan belakang. Yang penting mesti kena basuh dulu. Kebersihan is first. Okay. Okay, masakan ni sangat mudah and simple and memang pecah selera lah. Oh, satu lagi ada terlupa. Okay, kalau untuk penggemar yang pedas, kalau pedas, dia mesti tak lari dengan cabai. Okay, sekarang ni ada nak tunjuk cabai. Okay, disebabkan Alia ni suka makan pedas. Tapi pedas tu taklah sampai over. Tapi nak juga rasa pedas kan. So Alia menggunakan cili api yang merah ni, cili Melaka. Okay. Tiga cili sambal Melaka. Lepas cili api yang warna hijau ni pun tiga. So kalau orang Penang, mereka tak panggil lah cili api. Sebabkan Alia ni Penang, so Alia panggil dia sambal Melaka. Okay, so sebelum masak ni Alia akan buang dulu tangkai dia. Ya, janganlah kau pergi masak dia katakan tangkai. So Alia akan buang tangkai dia. Dah buang tangkai, saya kena basuh dulu, okay. Sebab kita tak tahu lah unsur dia daripada mana ke apa, okay. So kita buang. Okay, and satu lagi tips.
kalau nak potong cabai ni, nak dia punya rasa pedas tu masuk dalam masakan dengan dengan sedapnya. Okey, kita kena belah tengah. Okey, cabai ni kita belah tengah macam tu. So dia akan jadi macam ni. Ada tunjuk Actually 6 ni pun dah cukup pedas tau. Kalau orang yang makan pedas lagi boleh tambah. Ikut cita rasa sendiri. Allah buat kelantan. So nampak ada belah tengah dia. Sebab apa? Sebab nanti cabai-cabai ni dia punya pedas tu akan keluar dari tengah ni lah. Okay? Paste pedas dia. So, yang ni kita akan guna untuk tumis sekejap lagi. So, ayam pun dah nak okay dah tu. So, resepi ni adik-adik yang sekolah rendah pun boleh buat. Okay. Semua alih dah belah. And then alih akan alih-alihkan ayam ni sekali lagi. Okay. Dalam video ni alih akan terapkan banyak rujuk tips memasak. Okay, jadi tips untuk menggoreng ayam. Dan kita nak detect ayam tu dah nampak betul-betul masak ataupun belum. Okey, jadi Mayra nak tunjuk. Okey, kam. Okey, ayam yang dah betul-betul masak, nampak tak? Dia punya dia isi-isi tu dah nampak putih-putih dah, dah nampak betul masak. Okay, nampak? Ini dia punya yang bekas alia potong. Okay, tips satu lagi. Okay, tips satu lagi. Bila guys nak potong ayam, nak goreng ayam, okay, ayam tu contoh drumstick, okay, paha. Belah yang ada isi tu hiris. Orang Penang kata siang lah. Kita siangkan ayam tu macam mana kita siang ikan. Okay, so kalau kita siangkan kan ada 3 strikes. So macam itulah dengan ayam. Tapi ayam janganlah buat sampai 3, nanti hancur pula ayam tu. Okay, so ayam selalunya ada buat 2 je. Kalau untuk kalau untuk kepak, okey, kalau untuk kepak nak tahu dia masak macam mana, dia sama juga, potong macam tu juga, tiris juga. Lepas tu guys boleh tengok kalau dia dah nak masak tu dia akan jadi macam ni, dan juga dia akan perubahan dia tu akan nampak lah. Saya akan nampak perubahan dia. Tengah orang buat ayam masak kicap ni, tak goreng dulu pun, diorang akan masak time buat dengan sos. Percik pula. Dah hati-hati, okey? Okay, ayam anda dah siap digoreng. Nampak tak? Okay, half cook macam ada cakap. Tapi dia macam tak pernah dari kita masak. Okay, sekarang Alia akan alihkan ayam, ayam pula, minyak gorengan ayam tadi ke dalam kuali yang baru untuk kita ditumis-tumiskan. So, kita perlukan minyak sikit je. Macam Alia tak suka minyak yang banyak. So, aku suka. Sebab minyak ni tak bagus ya untuk kesihatan kalau banyak. Yang satu lagi guys, janganlah membazir. Contoh dah goreng ayam,
gunalah minyak ayam tu. Janganlah pergi guna minyak baru. Kau nak guna pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada syorkan jangan membazir. Sebab ayam yang guna, yang minyak kita gunakan untuk goreng ayam tu, dia dah ada rasa sendiri dan sedap. Okay, sekarang okay, now, Alia akan tumis bawang, bawang, cabai dan juga daun karapoleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan minyak tadi tu sebab aku ada terus letak dalam poli sebab minyak tu dah panas. So tak membuang masa kita, okey? And then kita akan letak bismillahirrahmanirrahim bawang merah dahulu. Eh bawang, ah betul lah bawang merah. Lepas tu kita letak bawang putih. Okay, sekarang kita kacau-kacau sampai berubah warna. Okay, kita letak daun kari. Okay. Daun kari ni kena letak time tumis ya, baru dia rasa wangi, okay, dan sedap. Kita tumis-tumiskan dia, bagi daun-daun ni layu-layu sikit. Ini pun dah rasa wangi dah. Okay. Resipi ni sangat mudah je. Campak-campak je. Mudah dan sedap lah orang kata. Okay, bawang-bawang ni semua dah layu. Nampak tak layu di pusara. Gitu. Okay, biarkan seketika. Sama-sama dengan daun kari. Setengah orang dia suka letak daun kari yang banyak. It's okay. Tak ada masalah letak daun kari banyak pun tak apa. Sebab dia hanya bagi aroma dan rasa sedap tu je. Okay. Okay. Alamak, dah hangit dah sikit. Sorry, Alia terlalik tadi. So, sekarang kita akan letak kicap. Okay. Kicap manis dulu. That's why orang tua cakap kalau masak tolonglah guys. Janganlah main. Main apa? Apa benda lah. Telefon ke apa ke. So kicap ni kita agak-agak je lah. Korang nak banyak mana hitam dia tu. Okay. And rasa dia. So kicap masin sikit. Kicap cair. Then sos tiram. Agak-agak aja. Okay. Ikut kehendak sendiri. Dan kacau-kacau. Okay, now kita dah boleh letak kita punya ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Letak ayam. Okay, ni nampak macam kurang-kurang kan kuah dia. So, kita bolehlah tambah lagi. Sebab hitam dia tu, kita akan nak semua ayam ni bersalut dengan hitam-hitam tu. So, okay. Pesanan lagi, tips lagi ni. Ha. Sos tiram jangan letak banyak ya. Nanti rasa dia lari. Tak tipu, betul. Okay. Tapi kalau ikutlah. Kalau suka letak banyak, letaklah. Sebab dia pernah cuba meletakkan sos tiram dengan sikit. Dengan banyak. Ini ada tambah kicap manis sebab nak colour hitam tu. Sekarang Ali suka kuah ya. So Ali akan tambah ayam sikit. Ya, macam kuah dia sikit sangat kan. Okay guys, Ali akan campur air sikit. Ni sebab ada memang suka makan dengan kuah. Kalau tak ada kuah tu rasa macam not complete. So, yeah. Okay, sekarang ni ayam kita dah almost done. Okay.
Okay, sekarang tengok. Kuah kita dah mula naik bau dan juga menggelegak. Okay, Alia dah tambah garam sikit tadi. So, Alia akan tambah. Letaklah bawang-bawang yang kita potong besar-besar. Okay, satu lagi kelebihan banyak bawang ni. Bawang ni sangat sihat ya. Dia antioksidan. Kalau tak silap Alia lah. Kalau Alia silap, maafkan Alia. Kalau nak kuah ni pekat, bolehlah. Korang tunggu ya sekejap untuk dia pekat. Okay, so sekarang ayam tadi dah masak. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana rupa bentuk dia, okay? Okay, let's go. Okay. Nampak tak ayam dia? Tadaa! So, okay, api pun dah tutup. Jom kita letak dalam mangkuk. Okay? Okay guys, hi! Ayam tadi dah siap masak dah pun. Okay, dah dihidangkan. Cuma kita tunggu nasi je sekejap lagi masak dan kita boleh makan dengan nasi. Okay. Lepas tu, nak beritahu ni, sedap. Alhamdulillah. Sendiri masak sendiri puji kan. Okay, siapa yang nak resipi ni boleh je follow Alia punya resipi. Resipi ni tak susah. Alia guna apa je yang ada dalam peti ais. Simple dan sangat sedap. Okay, jom kita tengok macam mana rupa dia and dah bila dah hidangkan. Okay, jom. Tada, cantik tak? Cantik kan? Ini adalah ayam masak kicap Alia. Okay. Dekat atas ni, Alia tambah bawang goreng sikit sebagai penyeri orang kata. Okay. Okay, jangan lupa subscribe and follow. Okay. Subscribe, like and comment dekat bawah tu. Kalau suka Alia punya resepi, kalau menjadi. Cakap dekat Alia. Okay. Bye. Assalamualaikum. Dan yang paling penting, kenapa Alia pakai baju pengakak ni? Alia nak cakap salam pula. Okay, Alia nak cakap salam pengakak. Okay? Bye. Alia sayang pengakak. Salam pengakak. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe tau.